Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, ihsan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Dan tak lupa pula kita hantarkan salawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Hadirin yang berbahagia, 3 tahun sudah kita merasakan kebersamaan yang sangat berarti. Banyak suka, duka, tawa dan tangis yang telah kita lalui bersama. Hingga akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Hari di mana kita semua harus meninggalkan pesantren ini untuk mengembangkan ilmu yang kita dapat. Sungguh berat rasanya untuk meninggalkan ini semua, karena kenangan-kenangan yang telah kita ubah sangatlah indah. Kami pun menyadari bahwa akan tiada lagi kegiatan pagi pergi ke sekolah, upacara bendera, dan omelan dari bapak ibu guru. Semua hal itulah yang akan kami sangat rindukan. Namun, kami menyadari bahwa masa-masa indah tersebut telah berlalu. Kini saatnya bagi kami untuk terjun ke dalam kehidupan masyarakat yang sebenarnya, di mana kami bisa menerapkan semua ilmu-ilmu yang telah kami dapatkan dari pondok pesantren ini. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya, Geida Zahira, untuk mewakili seluruh teman-teman revolusioner menyampaikan sepatah dua patah kata di hari perpisahan kami ini. Pada kesempatan kali ini, saya dan seluruh teman-teman mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pimpinan dan jajaran Dewan Guru atas pengorbanan dan waktunya dalam mendidik kami semua. Sehingga kami bisa menjadi manusia yang lebih dewasa, penuh tanggung jawab, dan berbakti kepada orang tua. Tanpa kalian, kami bukan apa-apa. Sungguh besar jasa yang telah kalian berikan kepada kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua jasa yang kalian berikan kepada kami beserta kesehatan, kesabaran dalam menjalani tugas mulia ini. Kami juga berpesan kepada adik-adik kelas untuk rajin-rajin belajar dan gunakanlah waktu kalian dengan sebaik mungkin dengan melakukan hal-hal yang positif bersama teman-teman dan dewan guru. Karena menjadi santri adalah masa yang paling indah yang tidak akan kalian dapatkan kembali. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya mengakhiri pidato kali ini, perkenankanlah saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila kami melakukan kesalahan secara lisan atau perbuatan, besar ataupun kecil, dan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Dan untuk adik-adik kelas, mohon maaf jikalau kami belum bisa memimpin dengan baik. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam waktu dan keadaan yang berbeda, di mana kita semua telah menggapai cita-cita dan harapan kita semua. Demikianlah pidato yang saya sampaikan kali ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.